Oh, saudara Muhammad, gerak. Oke. Okay. Yeah. Saya tinggal nunggu Bang Handi aja nih. Semoga berhubungan. Baik, Pak Hadi, saya akan melakukan uji nyali seorang diri di rumah angker ini. Yes. Sedangkan tinggalkan saya yang jauh ya. Wih, jauh sombong banget dong ini. Jauh. Kenapa yang jauh? Biar saya bisa lebih merasakan eksistensi di tempat ini. Oke, saya yang jauh ya. Saya di sombong, ujung burung. Oke, ya. Jadi pakai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal rumah terbengkalai. Saya ikutin Mbak Hadi pemirsa. Pemirsa di sini di rumah ini ya, banyak sekali menyimpan cerita-cerita horor. Nah, tadi saya waktu eksplorasi tidak sempat bercerita kepada Bang Hadi dan kepada teman-teman pemirsa semuanya. Dan hari ini saya seorang diri beruji nyali di rumah angker ini akan menceritakan apa saja yang pernah terjadi di tempat ini. Terdengar suara tertawa. Allah, suara. Baru belum cerita langsung dengar suara. Mana sana suara? Mana sana suara dari pintu yang sebelah sana? Dari pintu sebelah sini, pemirsa. Yang dekat boneka ini. Ada suara dari pintu sebelah sini, pemirsa. Pemirsa, ada suara sebelah pintu sebelah sini nih. Kita dengarkan baik-baik. Hadir, wahai lelembut tempat ini. Wahai arwah-arwah gentayangan di tempat ini. Wahai setan jenglot, kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, semua hadir di tempat ini. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Allah, hadir. Tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian. Wahai bangsa dedemit. Ada suara. Jelas. Hei, hadir. Hei, setan yang ada di balik pintu, hadir. Terdengar suara. Udah mulai berhenti dia.
kamu sudah menggugurkan permintaan saya. Sekarang saya minta Anda hadir di hadapan saya. Jangan cuma hanya suara dan gerakan saja. Terdengar suara. Jangan hanya suara dan gerakan saja. Saya minta Anda hadir di tempat. Hadir. Wujud. Gerakanmu, eksistensimu, dan suaramu sudah hadir. Tapi wujudmu belum hadir dan wujud dan tampak di hadapan saya. Wujud. Kami butuh kehadiran kalian. Wujud. Kaget saya. Wujud. Mirsa, boneka ini serem. Dari awal saya ngeliat boneka ini serem. Allah. Gerak sendiri pintunya. Saya nggak tahu ini sebenarnya boneka ini yang angker atau memang ini sebenarnya selain boneka itu ada yang lebih angker lagi nih hantunya. Jadi ceritanya tuh sih itu ada setan anak kecil biasa sering mengganggu penghuni tempat ini sehingga penghuni tempat ini nggak kuat di sini tinggal di sini. Tadi di belakang kamar mandi sih ngeliat kayak tangan ya jalan. Suara pemirsa seperti gitu ya, seperti suara kayak bayi tapi bukan bayi pemirsa. Ini suara jebakan ini. Suara burung gagak, pemirsa. Ada suara dari pintu belakang yang mendekat tangga, bunyi gedebak-gedebuk. Apakah itu suara gedebak-gedebuk? Saya udah mulai ngantuk, pemirsa. Pemirsa, kalau Anda lihat setan, tolong ya, komentar setannya bentuknya apa. Allah, ada yang jalan. Ada yang jalan, pemirsa. Ada yang jalan. Suara kayak langkah kaki. Tikus, ya Allah. Masa tikus yang jalan? Allah, masyarakat. Kaget saya. Aduh, pemirsa. Kaget saya. Mirsa, saya kaget tadi ada suara telepon. Bahar ini apa saya katanya. Udah jemput belum? Kata saya suruh jauh, Bahar ini deket lagi. Bahar ini kata saya suruh jauh, ke ujung pandang sana. Jauh mata memandang. Hadir kalian semua di sini. Saya tantang kalian sebesar semuanya. Ini iblis. Capek saya nungguin kalian. Setan, kalau kamu tidak nampak, penonton kecewa. Tampaklah setan wujud kalian. Apapun yang kalian minta, saya akan melakukan demi munculnya kalian. Ayo, kita berkolaborasi setan!
Kamu minta apa? Minta kopi ya? Minta pisang? Tanya sama kakak, saya kasih. Hadir kalian setan para debit tempat ini. Saya minta hadir. Allah, Allah. Gerak. Sallallahu Muhammad, gerak. Sallallahu Muhammad, gerak. Gerak dia. Bahari nyusul. Bahari. Bahari nyusul. Gak terasa. Pemirsa. Pemirsa. Si anak kecilnya jatuh dengan sendirinya. Saya sempat kaget. Gerakan-gerakannya mengagetkan ya. Bikin shock. Saya merasa seperti ada sosok yang ngeliat di atas. Eh, gak ada yang lewat tadi. Di pintu. Anak kecil. Kira tadi Bang Hadi yang gerak otaknya bukan. Hadir. Saya kesel ya, nggak ada setannya ya. Saya muncul nih di depan wajah saya nih, di sini nih, nampak sini. Biar saya jenggut palanya. Biar saya bah ketiaknya saya apa namanya itu lah, sikut teman saya. Kayak di model UFC, UFC gitu pemirsa. Ya Muay Thai. Sama saya tendang nih. Bah, gitu tuh setannya. Ayo. Sini setan. Sini. Sini setan. Suara besar. Kaget saya. Kayak kambing. Suara gagak, suara gagak. Sudah 16 hari. Makanya sudah datang, saya udah kayak bang toib saya.
Oke. Okay. Ya. Saya tinggal nunggu Bang Andi aja nih. Waktu menunjukkan jam 4 malam. Malam jam 4 pagi subuh. Ini. Tahajud nanti. Oke. Okay. Bang. Gimana dia nih? Bang. Bang Andi. Bang. Di coba dulu. Oke, saya. Ya, Bang Hadi. Sudah, eksistensinya. Tadi ada ekses suara-suara. Gimana? Di pintu, segala macam pintu-pintu tertutup ini banyak sekali misteri. Nah, suara sama tadi boneka. Sama suara ini ada terus nih tadi ini. Yang tadi. Kita tadi explore. Kita tadi penelusuran. Dan ini suara bayi ini jatuh nih tadi. Ini? Iya. Sudah Bang Hadi, dah cukup. Saya takut. Karena nggak ada setannya, saya takut nggak laku film ini. Karena nggak ada setannya, saya takut nggak laku. Masuk sama setannya, deh, mau dia? Oke, Krisa. Inilah dia sekelumit kisah di ujungnya di malam hari ini bersama saya Harry dan pernah pecah mitos. Saksikan Lorong Misteri, sampai jumpa.